Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Hendra, channelnya Asli Anak Mojokerto. Langsung saja sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya untuk kita like, subscribe channel ini agar jauh lebih berkembang dan lebih bagus lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengatasi video kita yang tidak bisa terbaca atau tidak support di aplikasi kita. Di aplikasi manapun, nah kayak ada tulisannya klip ini menggunakan format yang tidak didukung baik di KenMaster atau di aplikasi yang lain. Nah, di sini saya ada ini ya, ada solusi untuk mengatasi video tersebut yang tidak support. Jadi pertama-tama kita keluar di aplikasi tersebut, lalu kita buka di Play Store. Nah, kita cari di Play Store video format factory. Jadi kita ini apa namanya, kita convert. Setelah kita convert, jadi ada dua kemungkinan, ada kalanya video yang kita gunakan terlalu kecil atau terlalu besar kapasitasnya sehingga tidak support di aplikasi pengeditan. Lalu kita klik video from SD card. Kita pilih video yang akan kita convert tadi di 1HD ya, yang gambarnya ada ini lampu. Nah, itu setelahnya itu kita cek videonya ini sangat besar sekali, yaitu 8,25 MB kualitas HD ya. Lalu kita klik di pick up ya, pick up atau kita pindah, kita simpan di ini apa namanya, di CIM dari folder yang sebelumnya, di folder download langsung kita convert. Nah, itu tunggu ini running. Kita tunggu. Sampai benar-benar clear ya, 100%. Kita tunggu. Jadi fungsinya untuk convert ini yaitu untuk memampatkan ya istilahnya ya, untuk mengecilkan atau membesarkan video. Jadi jika video terlalu kecil itu tidak akan terbaca di KenMaster, atau terlalu kebesaran itu tidak bisa terbaca. Ciri-cirinya yaitu di format videonya ada tanda apa ya, tanda seru atau tanda pentung bulat di atasnya, itu video yang tidak bisa terbaca. Nah, ini sudah clear warna hijau ya. Lalu bisa kita buka, klik, kita cek ya di folder yang sudah kita simpan tadi. Kita buka file. Oke, di DCIM sudah saya simpan. Nah, ini ada di download, saya bukanya. Coba tadi di download ada dua, jadi dua video yang sudah diedit. Nah, ini terbukti ya, sudah bisa kebuka. Nah, ini sudah bisa diedit hasil dari convert. Coba saya buka di download yang mau di convert. Nah, yang di folder download ini belum bisa kebuka dan ada logonya tanda seru.
Oke, ini terbukti ya, bisa kebaca. Jadi cara tekniknya yaitu kita keluar dari Paint Master, lalu kita format factory agar semua video bisa kita ini apa namanya kita edit dan terbaca, dan ini terbukti berhasil. Oke, sekian dengan Hendra, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa coba kita cek di folder sekali lagi untuk kapasitasnya ya. Caranya yaitu video yang sudah kita convert di CIM, kita klik kiri, kita klik rincian. Nah, itu kapasitasnya 4,13 MB. Jadi tadi dari 8 MB. Jadi ini lebih diperkecil. Baik, sekian dari Hendra. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe maupun komen, dan klik tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti terus notifikasi dari video yang akan Hendra upload untuk setiap harinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu untuk kalian semuanya. See you at the top. Thanks.